namun begitu dua-dua hero ni memanglah sangat-sangat kebal dan sangat-sangat kuat. Kid sekarang ni clear minion dengan begitu pantas, tapi mungkin akan dihukum terus oleh Jason dan juga KZP. Diorang tunggu je, kau masuk, kau mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Kid sebentar tadi. Bukan satu situasi yang baik untuk Burmese Ghoul. Permulaan yang lebih baik untuk pasukan Resurgence kali ini berjaya mendapatkan first blood sebentar tadi. Dan KZP yang menggunakan Hilda cubaan untuk mencolik minion jungle pasukan Burmese Ghoul untuk memperlahankan farm pasukan Burmese Ghoul di bahagian bottom lane. Sing melakukan cut lane di sini. Ruby DD cuba memberikan pressure tetapi Pharsa telah tiba. Ya, Ruby Didi cuba nak melarikan diri tetapi Feather Airstrike tepat terkena ke atas Ruby Didi, memberikan kill yang kedua untuk pasukan Resurgence di top lane. Ace stun ke atas sana dan menggunakan Taunt Apart Memory, tapi masih lagi belum cukup damage untuk menjatuhkan naga hitam tersebut. Tapi di bahagian bawah ini kita dapat KZP cuba memberikan sedikit sebanyak damage ke atas Mlbb. Namun begitu dia nampak Ace nampak, tapi di bahagian belakang ini terus lompat sana menggunakan Black Dragon, melakukan zoning terlebih dahulu. Pasukan Resurgence akan kebelakangkan diri, tapi Jason membuka Feather Airstrike. Ace hampir dijatuhkan walau bagaimanapun, Kid yang akan tertumpas sebentar tadi ke tangan LY4. Lancelot support masih lagi belum menunjukkan hasilnya di game yang kedua ini. Dan Resurgence berjaya mendapatkan a turtle, maybe mungkin dalam masalah nyawa yang agak rendah. Awareness telah pernah digunakan tetapi masih tidak mempunyai damage pada masa kini. Dan Resurgence pada minit yang ketiga telah pun berjaya mengumpul 3 kill dan perbezaan gol sebanyak 1,000, hampir-hampir mendekati 2,000. Feather Airstrike dibuka hanyalah untuk menghalau pasukan Burmese Ghoul sebentar tadi. Ya, benar sekali. Kid sebagai Lancelot support, belum kita nampak apa-apa efektifnya lagi. Namun begitu, masih lagi dalam minit-minit yang terawal, KZP cubaan untuk curi buff akan dihukum oleh Kid dan juga Ace. Itu dia kill pertama untuk Lancelot support kita, Karakuri. Yeah, Lancelot support kill yang pertama. Dan sekarang ni kita melihat di mana Burmese Ghoul telah pun memulakan serangan balas dengan kill tersebut. Tetapi Resurgence masih lagi berada jauh di bahagian hadapan. Resurgence memberikan pressure yang tinggi kepada bahagian top lane, manakala Burmese Ghoul memberikan fokus kepada bahagian bottom lane. Di diasak dengan begitu ganas oleh Yi Sun Shin dan juga Sana yang menggunakan Yuzong. Sekarang ni cuba untuk menjatuhkan D tetapi agak sukar untuk menjatuhkan lapu-lapu ini. Tapi kalau ada KZP di bahagian belakang, mereka boleh melakukan perkara tersebut. Manakala di bottom lane, Sing akan ditumpaskan oleh pasukan Burmese Ghoul. Jadi satu untuk satu sekarang ni. Satu di top lane berjaya didapati oleh pasukan Resurgence, manakala di bottom lane berjaya didapati oleh Burmese Ghoul. Sementara KZP cuba mengejar Kid namun berjaya diselamatkan oleh Mlbb. Tapi Ace, kenapa dekat situ keseorangan diri, walaupun dia berjaya juga menjatuhkan Jason tetapi akan dijatuhkan oleh KZP. Dijatuhkan oleh Jason juga sebenarnya. Walau bagaimanapun, Resurgence telah pun berjaya mendapatkan trade yang pertama di bahagian top lane sebentar tadi. Kawalan map semakin dipegang oleh Resurgence. Burmese Ghoul mengejar daripada segi kill di sini. Namun begitu, masih lagi sedikit jauh daripada segi goal. 2,000 buat masa kini KZP. Daripada bahagian depan, maybe melompat masuk. Okey, kita nampak cantik Jason menggunakan Feather Airstrike di kawasan belakang. Di terus mara ke bahagian belakang, cuba nak mendapatkan beliau tapi tidak berjaya. Sana yang akan mendapatkan satu kill diikuti dengan Jason menjatuhkan D. Dan itu dia, Ace berjaya juga menjatuhkan Yuzong tetapi si masuk ke hadapan terus mendapatkan kill. Tetapi Jason yang akan mendapatkan last hit sebentar tadi memberikan ruang kepada Resurgence terus masuk. Zaman Force dibuka oleh Ruby Didi nak menangkan LY4 tetapi tidak berjaya, dan juga nak dapatkan KZP pun tidak cukup damage-nya daripada Ruby Didi. Manakala Resurgence dengan mudah boleh lari dan terus mendapatkan turtle ini. Ya, Feather Airstrike dibuka untuk mempercepatkan proses pengambilan turtle kerana Akai maybe telah pun hidup dan mereka perlu memberikan respect kepada Hurricane Dance yang boleh mengunci mereka di kawasan
turtle tersebut. Pada minit yang ke-6, Resurgence 3,000 ke hadapan daripada segi gol di sini. Bukanlah situasi yang baik untuk pasukan Burmese Ghoul. Siapa yang tertangkap di sini? Kita nampak Sana tertangkap sementara dan terus dijatuhkan oleh S1. Hurricane Dust yang cantik daripada MYANMAR terus mendapatkan kill tersebut adalah Brody pasukan Burmese Ghoul. Sekarang ni LY4 akan cuba clearkan minion terlebih dahulu, manakala pasukan Burmese Ghoul cuba fokus di bahagian bottom lane ini yang dijaga oleh Jason dan juga KZP. Tetapi mereka akan membiarkan sahaja bottom turret ini diambil oleh pasukan Burmese Ghoul. Satu turret berbalas satu turret buat masa kini. Sting di bahagian top lane clearkan minion wave dengan menggunakan ultinya Electo. Final blow dan sekarang ini melakukan invasi kepada bahagian buff. Tidak, rotasi kepada bahagian mid lane. Zama Foster dibuka sebentar tadi tetapi KZP masih lagi hidup. Akhirnya dijatuhkan oleh Ace Jason di bahagian belakang. Ditangkap oleh D tetapi pantas melarikan diri daripada keadaan tersebut. Sedikit demi sedikit pasukan Burmese Ghoul dapat menjatuhkan ahli-ahli pasukan Resurgence sekarang ini, Karakuri. Ya, yeah, sedikit demi sedikit mengejar perbezaan Ghoul juga Adin. Dan nampak seperti Resurgence seperti mula hilang rentak mereka daripada permulaan game sebentar tadi. Dan kini semakin sukar untuk menjangkakan siapakah yang akan jadi pemenang untuk match yang kedua ini. Sing mungkin dalam masalah. Sing akan difokus oleh Maybe dan juga Ace di belakang, tapi Jason datang tepat pada masanya. Feather Astrid dibuka. Adakah dia nak melarikan dia tetap? Tapi sepandai-pandai Lancelot bergerak, akhirnya jatuh ke tangan Pharsa juga. Ya, yeah, dan sekarang ni Turtle telah pun hidup. Ace nyawa setengah, Maybe nyawa setengah dalam posisi yang agak bahaya di sini. Jika Resurgence berjaya menemui mereka, Maybe. Maybe cantik Hurricane Dust terus menangkap LY4 dan D ada tepat pada masanya untuk menjatuhkan LY4. Tapi sekarang ni datang C membuka Electo terus menjatuhkan Maybe. Sebentar tadi kita nampak D cuba nak mengejar Jason tetapi kerap kali Jason ada skill untuk melarikan diri daripada lapu-lapu dan Turtle akan di-reset sahaja semula. Tapi Ruby D.D. masih lagi berada di sekitar Turtle. Jason Fender S-Strike yang bagi itu sakit terus hilang. Ruby di sebenarnya sana sekarang terus cantik menjatuhkan Ace dan Kid akan jadi monster seterusnya. Tidak berjaya melarikan diri tapi mereka dapat satu kill yang sangat-sangat penting, iaitu pembunuhan ke atas Ace sebentar tadi. Flame shot yang hampir-hampir berjaya menjatuhkan Kid sebentar tadi daripada Jason. Pemain Pharsa yang sangat membahaya di sini dan mid turret telah pun dijatuhkan oleh KZP dan Resurgence juga berjaya mendapatkan turtle yang terakhir sebentar tadi. Perbezaan gol sebanyak 4,000 dan saya tak pasti siapa yang berjaya mendapatkan purple pal sebentar tadi. Saya rasa LY4 yang mendapatkannya. Ya, bukan saja Turtle, malah buff berjaya dicuri oleh pasukan Resurgence. Kita nampak tadi mereka macam kehilangan momentum sedikit tapi kini momentum itu sudah milik pasukan Resurgence semula dengan pembunuhan dekat Ace, dengan mendapatkan Turtle dan juga pencurian purple buff sebentar tadi. Dan Sing di bahagian belakang dijumpai oleh MYANMAR tapi MYANMAR tak boleh melakukan apa-apa. Rekendance tak boleh nak melekatkan dia dekat dinding Sing. Sangat-sangat lincah untuk melarikan diri sekarang ini. Ya, yeah, jika penggunaan NI phone AI itu tepat pada waktunya, Rekendance tak mampu untuk lock tetapi Sing mungkin tersilap jalan di sini. Tornepart memory dibuka tapi tak cukup. Cukup damage-nya. Boleh melarikan diri sekarang ni Sing. Tapi di bahagian bawah sekarang ni LY4 akan membuka Mountain Shocker untuk memberitahu di manakah Kid Jason nak kejar. Satu sahaja cukup damage-nya Jason menjatuhkan Kid dan juga mendapatkan bottom turret sekarang ini, Karakuri. Pasukan Resurgence terus di bahagian bawah di terus masuk. Mereka sikit damage tapi tak cukup nak berhadapan dengan tiga raksasa pasukan Resurgence sekarang ini. Maybe cuba sedaya upaya sekarang ini tapi LY4 tengok damage ke atas Akai sangat-sangat sakit sekarang ini. Sekejap adik, kita melihat item Jason, Lightning Tension, Clock of Destiny telah pun dah disiapkan dan saya masukkan Holy Crystal juga akan disiapkan sebentar sahaja lagi. Semestinya damage dia semakin sakit selepas ini. Pergaduhan di kawasan purple buff buat masa kini dan saya tak pasti siapa yang mendapatkannya.
maybe cantik Hurricane Dust, tapi di belakang-belakang Jason menggunakan Feather Ice Strike, namun ditangkap oleh Ruby sebentar tadi. Walau bagaimanapun berjaya menjatuhkan Ace, tapi sekarang ini kita dapat cuba satu lawan 3 Didi di bahagian belakang, cuba nak menjatuhkan Stunner tetapi sangat-sangat keras, sangat-sangat sukar untuk menjatuhkan Yuzong ini. Boleh satu lawan 3 tidak ada masalah untuk menjatuhkan Mandy. Dan sekarang ini di perlu melarikan diri, namun begitu Jason masih lagi berada di keadaan tersebut. Tetapi kita nampak sana Yuzong yang tak boleh dijatuhkan buat masa kini. Karakuri, dia seorang diri berhadapan dengan 3 orang masih lagi dapat berdiri. Jason akhirnya di shutdownkan sebentar tadi. Ya, kerana zaman force telah dibuka oleh Ruby Didi, cuba nak menjatuhkan siapa tetapi dia yang akan dijatuhkan oleh Sid dengan begitu mudah menggunakan Electro Final Blow. Sementara Sana sekarang ni terpaksa bertukar menjadi Black Dragon supaya dia boleh melarikan diri. Jadi kemenangan yang kecil untuk pasukan Burmese Ghoul, walau bagaimanapun Lord hanyalah diumpan sahaja oleh pasukan Burmese Ghoul. Dan ini adalah Luminous Lord. Sesiapa yang boleh mendapatkannya boleh mendapatkan impact yang sangat besar. Kid dalam masalah. Kid mampu tak melarikan diri. Jawapannya tidak. Maybe. Terus dihukum oleh LY4. Maybe agak terlambat sedikit menggunakan Hurricane Dust dan pasti akan jadi mangsa seterusnya ke tangan KZP. Ini memberikan ruang yang cukup luas untuk mendapatkan Lord. Dicuba nak mengejar Sing, tapi Sing sangat-sangat sukar untuk menangkap beliau. Walau bagaimanapun, Ace berjaya stun menggunakan Taunt Apart Memory diikuti dengan Deep pun tidak cukup untuk menjatuhkan Sing. Sekarang ini masih lagi berlegar-legar di kawasan top lane. Tak cukup Kadakuri untuk lapu-lapu dan juga Ace nak menjatuhkan beliau, manakala Lord sebentar tadi didapati oleh pasukan Resurgence. Gameplay yang sangat cantik daripada seorang Bernadetta. Sing mengambil perhatian pasukan Burmese Ghoul sementara pasukannya yang lain mengambil Luminous Lord tanpa gangguan oleh pasukan Burmese Ghoul. Dan sekarang ini Luminous Lord milik pasukan Resurgence telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian bottom lane. Resurgence perlu memastikan ketiga-tiga lane dilakukan push pada waktu yang sama. Burmese Ghoul akan cuba melakukan pertahanan. Maybe we can dance yang cantik sangat-sangat diperlukan di sini, Adin. Jason membuka Feather Ice Strike sebentar tadi menghalau pasukan Burmese Ghoul ke belakang sana. Terus masuk diikuti dengan Sing dan juga KZP berjaya menjatuhkan Kid. Namun begitu D akan cuba kehadapan stun yang cantik ke atas LY4 dan juga KZP terpaksa melarikan diri daripada kemarahan D. Walau bagaimanapun kita dapat maybe hampir-hampir dijatuhkan oleh Burmese Ghoul. Berjayalah juga mempertahankan kristal mereka, tetapi yang terkorban adalah bottom tarik sebentar tadi. Walau bagaimanapun, pertahanan yang sangat cantik dipertunjukkan oleh pasukan Burmese Ghoul kerana itu adalah Luminous Lord. Dan apabila pasukan musuh mendapatkan Luminous Lord tetapi hanya mampu menjatuhkan satu inhibitor turret, ianya adalah satu pertahanan yang sangat baik sebenarnya. Dan sekarang ni Burmese Ghoul seperti selesa untuk memberikan serangan balas semula. Flameshot berjaya daripada Jason menculik buff purple milik pasukan Burmese Ghoul. Wow, itulah highlight of the game untuk game yang kedua ini, di mana Jason tepat timing dia menggunakan flameshot. Saya pasti Burmese Ghoul akan garuk kepala sebentar tadi. Macam mana Jason boleh dapatkan buff tersebut? Tapi sekarang ni Harit akan ditangkap oleh KZP diikuti oleh Sana, tetapi Harit Kandas dibuka. Walau bagaimanapun tidak cukup untuk menyelamatkan Ruby Didi. Datanya Jason daripada belakang belakang. Ada Astrid dibuka namun tidak cukup damage. Tapi tak apa, ada Sing untuk meratakan ahli-ahli pasukan Burmese Ghoul yang tinggal sahaja 3 hero kiri. Pasukan Researcher perlu berhati-hati, mereka tiada minion yang akan membantu mereka sama ada di mid lane dan juga di bottom lane. Tapi adakah mereka akan mendapatkan satu pick off di sini? Minion telah tiba. Jason membuka Feather Astrid namun begitu terus sangat-sangat low ace miss damage. Tapi sekarang ini dia terpaksa menggunakan ultimate untuk meleraikan keadaan. Namun begitu Sing terlampau kehadapan dia, tapi dia tak kisah, dia boleh melarikan diri. LY4 cuba sedaya upaya. Mountain Shocker telah dibuka untuk memberikan sedikit vision, namun pasukan Resurgence masih lagi belum dapat menjatuhkan middle tarik ini. Tapi Kid sedikit saja nak dijatuhkan oleh Jason sebentar tadi.
cubaan yang sangat baik daripada Resurgence untuk memecahkan inhibitor di bahagian mid lane sebentar tadi. Tetapi Burmese Ghoul sekali lagi menunjukkan pertahanan yang begitu mantap, tidak membenarkan Resurgence memperolehi kemenangan yang mudah di sini. Dan sekarang ni Sing berada kepada bahagian hadapan. Yes, perlu berhati-hati tapi zaman force telah dibuka oleh Ruby Didi. Sekarang ni Pharsa berjaya mendapatkan satu hero Jason, masih lagi berada di kawasan persekitaran. Tapi dia akan cuba ke belakang semula. LY4 dikejar oleh D tapi tak cukup damage untuk menangkap dia. Dan sekarang ni D keseorangan diri, maybe akan cuba datang memberikan sedikit bantuan, namun begitu tidak mencukupi bantuan daripada maybe kerana D akan dijatuhkan oleh pasukan Resurgence. Sekarang ini memberikan peluang yang baik untuk Resurgence mendapatkan lot yang kedua kalau tidak silap saya. Yeah, Luminous lot yang kedua. Dan Sing mungkin boleh memberikan pressure kepada bahagian bottom lane, tetapi nampaknya mereka memberikan fokus ke sepenuhnya kepada Luminous Lord ini. Akai maybe dalam perjalanan tetapi nampaknya tidak kesampaian. Cuba untuk menjatuhkan ke depan. Ya, tapi Ace berjaya menjatuhkan Jason sebentar tadi. Tapi sekarang ini kita nampak Sing berjaya menjatuhkan Ace, kehilangan satu core mereka untuk pasukan Burmese Ghoul. Walau bagaimanapun Sing masih lagi membazirkan masa pasukan Burmese Ghoul yang terpaksa melarikan diri. Maybe tak boleh ke mana-mana, akan dijatuhkan walaupun ada immortality. Tapi sempat juga beliau untuk melarikan diri. D masih lagi berada di dalam pertempuran. Walau bagaimana inhibitor mid akan dijatuhkan oleh pasukan Resurgence. Sing berdansa ke hadapan ke belakang seperti seorang hero. Sekarang ni tak boleh dikawal langsung untuk pasukan Burmese Ghoul. Berjaya mendapatkan kill, berjaya mendapatkan Luminous Lord yang kedua di sini. Bukan situasi yang bagus untuk Burmese Ghoul. Mampukah mereka menunjukkan pertahanan yang mantap sekali lagi untuk push kali ini? Lord akan tiba di bahagian bottom lane. Dan sekarang ni ya, kick berada pada bahagian hadapan. Kid perlu berhati-hati, namun begitu Ruby Didi masih lagi hidup, akan membuka zaman fast sebentar saja. Kita bagi LY4 akan dihantam oleh Kid, tapi dia akan dijatuhkan terlebih dahulu. Ace tak boleh melakukan apa, terpaksa kebelakangkan diri. Crystal akan dihentak oleh Lord dan itu dia kemenangan untuk pasukan